Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wi Hadji memberikan laporan kepada Wakil Presiden Gibran terkait penanganan stunting. Wi Hadji menyebutkan, BKKBN harus memberikan laporan kepada Wapres minimal 2 kali dalam setahun sesuai peraturan Presiden Perpres Nomor 72 tahun-tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Wi Hadji mengungkapkan mendapatkan beberapa arahan langsung dari Gibran tentang penyelesaian stunting di Indonesia. Saat ditanya masalah angka pernikahan dan kelahiran di Indonesia, Wi Hadji menyebutkan hal tersebut akan menjadi pembahasan penting di BKKBN. Wi Hadji mengatakan laporan pertemuan hari ini akan dilaporkan juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan antara Wakil Presiden Gibran dan Menteri Wi Hadji berlangsung tertutup. Menteri Wi Hadji meninggalkan kantor Wakil Presiden sekitar pukul 11.45 menit WIB diantar langsung oleh Gibran yang mengenakan kemeja putih. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagusoka.